Bupati Demak dan Pangdam 4 Diponegoro meninjau lokasi banjir di Demak. Mereka menginstruksikan percepatan evakuasi dan penanganan jebolnya tanggul Sungai Wulan. Hal itu disampaikan saat Pangdam 4 Diponegoro meninjau lokasi banjir di wilayah Kecamatan Karanganyar Sabtu lalu. TNI didorong untuk segera mendirikan posko dan bantuan untuk evakuasi korban banjir. Bupati Demak juga meminta agar tanggul jebol di Sungai Wulan segera ditangani. Hal itu disampaikan saat ia mengunjungi Kecamatan Karanganyar dan Wonosalam pada hari Jumat lalu. Penanganan tanggul jebol diutamakan agar banjir tak kian meluas. Ini saya sudah mengerahkan dapur lapangan, mudah-mudahan nanti membantu mengatasi. Kita mengerahkan LCR 2 untuk membantu evakuasi dan truk Unimog nanti ada 6 unit untuk membantu evakuasi. Kali ini memang lebih banyak korbannya adalah jumlah jiwa, lahan persawahan yang juga banyak sekali terdampak dari banjir. 9 sudah banjir ya. Karena memang dari atas semakin banyak. Berapa kecamatan terbaru berarti? 7 kecamatan.